berduka dan turut prihatin atas gempa di Palu dan Donggala. Korban sudah cukup banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan ya, dan bantuan mudah-mudahan bisa cepat masuk. Di berita hari ini sudah mulai berdatangan bantuan baik dari pemerintah dan pihak-pihak lain, dan kebetulan teman-teman yang memang punya lembaga-lembaga bantuan, ada beberapa yang sudah kontak saya, mereka sudah siap untuk berangkat ke sana, tinggal koordinasi saja, dan mudah-mudahan dimudahkan semua relawan yang ke sana, bantuan bisa sampai, dan para korban juga yang selamat bisa diselamatkan, kalau yang memang sudah wafat bisa dimakamkan secara baik insya Allah, dan Palu ini bisa bangkit lagi insya Allah.